Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola. Kita mulai dari berita pertama. Permasalahan utama yang dimiliki skuad Garuda jika berkaca dari Piala Asia 2023 lalu adalah minimnya seorang goal getter. Pemanggilan Lili Pali bisa menjadi solusi. Ini pesan menohok Stefano Lili Pali ke Shin Tae-yong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dilakukan lewat penampilan di atas lapangan terutama pada ajang Liga 1 2023 hingga 2024. Seperti diketahui, nama Stefano Lili Pali sering tersingkir dari jajaran pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk Timnas Indonesia. Sebelum maraknya pemain naturalisasi, ia beberapa kali dipanggil namun jarang dimainkan. Parahnya, kini ia sudah tidak pernah lagi dipanggil. Terakhir kali penyerang berusia 34 tahun itu dipanggil ke skuad Garuda adalah pada 8 September 2023 lalu saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Turkmenistan di laga FIFA Matchday. Di laga tersebut, Stefano dimasukkan pada babak kedua. Kendati hanya bermain selama kurang lebih 19 menit, namun mantan pemain FC Utrecht itu memberikan kontribusi sebuah assist dalam kemenangan 2-0 Timnas Indonesia. Dengan dinamika pemanggilan pemain Timnas Indonesia yang ada, Lili Pali seperti tidak ingin ambil pusing. Ia berusaha untuk fokus menampilkan performa terbaiknya bersama Borneo FC untuk melaju ke babak Championship Series di Liga 1 2023 hingga 2024. Performa Lili Pali di musim ini memang luar biasa. Total ia telah mencetak 11 gol dan 16 assist dalam 26 penampilan. Hal ini membuatnya sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Liga 1 musim ini. Dalam 3 laga terakhir saja, eks pemain Bali United itu juga terlibat dalam proses gol Borneo FC. Pada laga menghadapi Persija Jakarta, ia sukses membukukan 2 assist. Di laga melawan Persikabo 1973, ia mencetak 1 gol dan 1 assist untuk kemenangan 3-2 tim berjuluk Pesut Etam itu. Dan terbaru, Lili Pali mencetak 1 gol dan 2 assist dalam kemenangan besar 4-0 Borneo FC atas Bayangkara FC. Penampilan apik Lili Pali bersama Borneo FC ini seakan menjadi sebuah pesan menohok untuk Shin Tae-yong yang sudah tidak pernah lagi memanggil dirinya. Terlebih, tim Merah Putih akan melakoni 2 laga menghadapi Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Cyrus Margono siap turun di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Menurut Cyrus Margono, ia selangkah lagi mendapatkan paspor Indonesia, sesuatu yang pernah disandangnya. Menurut staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan, Cyrus Margono tidak menjalani proses naturalisasi layaknya Jordi Amat dan kawan-kawan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007, Cyrus Margono bisa mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia yang pernah dipegangnya. Jika Cyrus Margono bisa mendapatkan paspor Indonesia awal bulan ini, kiper Panathinaikos B ini berpeluang membela Timnas Indonesia kontra Vietnam. Dengan tinggi badannya yang mencapai 190 cm, keberadaan Cyrus Margono sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Musim ini, Cyrus Margono telah turun 8 kali bersama Panathinaikos B yang mentas di Liga 2 Yunani 2023 hingga 2024. Dari 8 penampilan, gawangnya 12 kali kemasukan. Hasani Abdul Ghani buka-bukaan soal pemain keturunan yang sebenarnya tidak dibutuhkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Cyrus Margono yang saat ini bermain di Panathinaikos dan memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Johan Margono. Hasani mengatakan, bahwa Shin Tae-yong sebenarnya tidak membutuhkan jasa pemain berusia 22 tahun tersebut. Ada satu nama yaitu Cyrus Margono. Dia sebenarnya tidak dipilih oleh Shin Tae-yong tetapi sempat diurus masalah kewarganegaraan dia, ujar Hasani dikutip dari akun YouTube Hasanias Corner. Hasani mengungkapkan, Cyrus Margono ingin menjadi warga negara Indonesia atas kemauannya sendiri. Jika nantinya sudah memegang paspor Indonesia, Cyrus Margono pun belum tentu dipanggil oleh Shin Tae-yong ke skuad Garuda.
Pemanggilannya akan tergantung kebutuhan dan performa Cyrus Margono di klubnya. Penjaga gawang terbaru yang disebut-sebut bakal menjalani proses naturalisasi ialah Martin Paes, kiper yang kini berkarier di Major League Soccer, MLS, bersama Dallas FC. Pemain berpaspor Belanda ini juga pernah berkarier di Timnas Belanda Junior, mulai dari kelompok U18, U19, U20, dan U21. Dia belum bermain bersama Timnas Senior, sehingga punya peluang memperkuat tim Garuda. Salah satu rumor yang menguatkan kabar ini ialah kiper berpostur 191 cm itu mulai mengikuti akun Instagram PSSI dan ketua umumnya, Erick Thohir. Sementara itu, jika menengok dari sisi karir, Martin Paes pernah memperkuat klub Belanda seperti NEC Nijmegen dan juga FC Utrecht. Dalam beberapa pekan terakhir, muncul isu naturalisasi Martin Paes bisa saja terkendala oleh aturan induk sepak bola dunia, FIFA. Adapun aturan yang bisa membuat proses naturalisasi kiper FC Dallas itu tersendat adalah soal aturan player eligibility. Meski begitu, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco-nya, Arya Sinulinga, menyebut bahwa pihaknya akan tetap berusaha agar Martin Paes menjadi WNI. Menurut Arya, PSSI akan melakukan langkah demi langkah yang terbaik demi proses Paes menjadi WNI. Paes sendiri sudah melengkapi berkas-berkas persyaratan untuk menjadi WNI saat datang ke Indonesia pada awal Januari 2024. Selain itu, Paes juga sudah melakukan medical check-up dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara, BIN. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.